sosialisasi misalnya pencegahan kemiskinan lewat persetujuan belum pernah, saya belum pernah. Tiga periode jadi anggota dewan, jujur saya belum pernah. Bagaimana menciptakan gerak usaha baru? Kalau dulu biasa. Nah ini salah satu bentuk. Ya kenapa ada istilah program itu sejauh mana outputnya tidak bisa kelihatan, tidak bisa diraba, tidak bisa dihitung. Pada akhirnya menyatakan bahwa ini nol. Di Jawa Barat pengangguran yang tinggi 7,5%, UMP-nya baru itu yang namanya fondasi. Tapi target selalu tidak tercapai. Yang terjadi itu di kita seperti itu. Padahal ketika ditanya oleh DPRD, eksekutif itu, ini benar ini target sekian persen gitu kan? Mereka sangat optimis. Alhamdulillah optimis juga sudah bagus gitu kan? Ada optimisme juga. Tapi memang banyak kendala nampaknya sehingga memang target ini tidak tercapai. Contoh misalkan dari aspek angka kemiskinan kan ya, hari ini di 2021 itu tadi disampaikan 13,13 ya Pak ya, padahal targetnya adalah 12,5 ya Pak ya. Nah seperti itu. Nah mudah-mudahan di 2022 targetnya 11,5 ya, ini mudah-mudahan bisa diwujudkan, dikejar gitu ya indikator kemiskinan ini atau angka kemiskinan ini. Yang per tahun itu audit kerja tuh bukan? Jadi keseluruhan, itu kan keseluruhan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah kota dari SKPD yang seperti itu. Audit kerja baru ini. Karena tadi ketika saya buka sedikit program Bapak KWUB, kemiskinan ataupun yang lain, hampir semua yang dibuka itu secara kasat mata gagal, saya rasa. Kalau misalkan data yang misalkan jadi prioritas saja gagal, karena kan itu kemiskinan nomor satu dalam apa RJPMD-nya. Saya dapat menyimpulkan program yang lainnya pun dari 21 program ini itu tidak serius untuk digarap. Nah, makanya saya tuh mengapa ingin mengundang inspektorat itu, bisa nggak Pak kalau misalkan Bapak untuk melakukan audit kerja terhadap seluruh program yang ada, sehingga nantinya dapat diketahui dapat mana yang direkomendasikan. Pemerintahan Kota Pak Budi Payung itu seperti apa secara pencapaian, secara misalkan keberhasilan dan sebagainya itu seperti apa? Jadi tinggal dan itu dilihat dari mulai rencana APBD-nya seperti apa, rencana tahunnya seperti apa. Jadi tinggal di tidak bisa kita melakukan semua audit kinerja untuk semua SKPD pada tahun yang berjalan, tapi kita random SKPD mana yang kinerjanya mungkin tidak baik, kita lakukan satu proses audit gitu. Dan harapan melalui audit kinerja ini akan ada satu perbaikan, perubahan dari SKPD yang bersangkutan, termasuk juga rekomendasi apa yang kita berikan ke SKPD tersebut berkaitan dengan kinerja yang tidak baik seperti itu. Kita juga ingin menjadi lebih baik lagi gitu kan dari apa yang terjadi. Mengingat program kerja yang ada di Kota Tasikmalaya di sini adalah dengan menghadirkan kemudian Pak Wali Kota, Pak Wali Kendala dan juga Ins Dokter, kami ingin melakukan, tujuan kami adalah ingin dilakukannya audit kerja Pak untuk Pak Wali Kota ini, maksudnya pemerintahan Pak Budi Pak Yusuf, mengingat banyak program kerja yang jauh daripada presentasi dan penyampaian target. Saya pun baca dari misalkan 2017 dibuat dari JPM di 2018 nya hanya normatif ketika LKIP nya belum tercapai 9%, pindah 2019 belum tercapai 9%. Dan, kemudian ada COVID, kalau kita COVID dan sebagainya. Hingga 2020, ya PLT kebijakannya dan seperti apa. 2021 masih PLT dan berarti kemarin akhir bulan November atau September masih berjalan beberapa waktu. Hingga sangat disayangkan gitu. Kita masyarakat Kota Tasikmalaya diambang-ambang, gitu kan? Seandainya bahasanya kan, seandainya Pak Budi tidak kena terkasus korupsi mungkin bisa tercapai lah. Itu kan seandainya, karena dari pemerintahnya saja sudah tidak serius maksudnya untuk melakukannya. Maka kami sampaikan kepada Pak Dewan semuanya, kami mohon untuk mendapatkan dorongan untuk dilakukannya audit kerja.